Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rian Juna. Jadi sebelum ke videonya, ini ada salah satu subscriber ini guys, mau nitip iklan dijualkan sapinya dari Mas Imam Wadung, Wadung Genteng ini guys, dari Kota Genteng. Ingin menawarkan sapinya, jenisnya simental, untuk usianya sudah poel satu pasang, cocok untuk kurban tahun ini nih guys. Untuk harganya sendiri Mas Imam minta 19 juta masih bisa dinego. Untuk nomor WA atau keterangan nanti ada di dalam video. Di sini juga ada sedikit cuplikan untuk video sapinya seperti apa, ada juga fotonya juga. Jadi Mas Imam ngirimnya lewat WA. Oke, langsung aja kita lihat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Rian Juna. Hari ini kita masih berada di kawasan Tegal Trimo dan sekitarnya, masih bersama pedet-pedetan super. Nih guys, pedet-pedetan super. Kita langsung lihat. Nanti di depan sana juga ada pedetan super. Nih, limusin. Gimana tuh? Loh, tiga anak ini diubah nih ngateng anak ini. Yes. Kita lihat kepalanya sudah bagus ini kepalanya. Ini masih karo tak wawancara mas. Ya, udah berdiri. Umur piro gimana mas? Pirang dino? Tanggal 7 Mei. Iya iki. Tanggal 7 Mei. Berarti sekitar 20 harian. Iya, 20 hari. Sekitar 20 hari ini, guys, untuk usianya. Nih. Kita lihat dari belakang. Ih, pokoknya semok. Kaki-kakinya modelnya seperti ini. Bisa dilihat sendiri. Wih, dak upasano. Oh, nanti ada pedet yang dijual, pedet supernya miliknya Pak Poniman, Pak Ge. Nanti ada pedet miliknya Bapak Poniman. Super punyanya Pak Poniman. Rumahnya hanya ada di depan. Nanti kita ke habis ini kita ke sana. Kalian kita review, guys.
dijual berapa, nanti kita tanya-tanya ke Pak Poniman setelah di kandangnya. Untuk videonya sendiri nanti saya gabung dengan videonya punyanya ini Mas Rin, Mas. Mas Rin nih. Ini punyanya Mas Rin. Nah, punyanya Mas Rin ini rencananya dijual atau enggak ini, Mas? Belum. Oh, kalau punyanya Mas Rin ini masih belum dijual. Yang dijual nanti punyanya Bapak Poniman. Bisa dilihat videonya nanti. Habis ini kita ke sana. Jenisnya limusin, umurnya 20-an hari ini, guys. Indukannya seperti apa ini? Kita lihat. Ini indukannya. Besar indukannya ini, guys. Oke guys, sekarang mari kita lihat punyanya Bapak Poniman. Kita langsung ke sana. Oke. Ini nih satu pertanyaan. Ini di IB berapa kali ini, Mas? Apanya? Apa di kawin berapa kali ini? Di sini. Dua kali. Dua kali langsung jadi itu ya? Iya. Oke, oke. Dulu di IB limusin, Pak? Limusin. Oh ya, dulu di IB. Oh, jadi dulu di IB Simental nggak jadi, diisi limusin sama Bapak Wawan langsung jadi. Oke, mari kita ke Bapak Poniman. Monggo, Mas, nggih. Tasik keri. Guys, rumahnya Pak Poniman depan-depan. Kalau untuk mencari pedet-pedet super, silakan ikut Bapak Wawan ini. Mau satu hari, sebenarnya satu hari itu saya kalau mau cari konten itu gampang juga sebenarnya. Bisa 10 konten langsung bisa. Cuman kan waktunya saya juga bekerja juga. Oke, tuh kandangnya sudah kelihatan. Oke, hari ini kita sudah sampai ke rumahnya Bapak Poniman. Ini kita bisa lihat langsung untuk pedetannya seperti apa. Nanti kita tanya-tanya untuk harganya serta umurnya. Jikrek. Terlatih loh. Lu kan break iki. Asli iki. Diam aja, diam kalau jikrek diam. Pas yang pas-pas. Jangan posisi. Jangan ngono kuwi lho. Jangan kok ning gambar, ning anu kae gambar stiker to. Panjang ini, guys. Nih, panjang. Ini ra kawin, Mas, ra dipethot gak kawin. Nih, guys, pedetnya Bapak Poniman. Nih. Oh ya, kita lihat dulu untuk indukannya. Ini indukannya Pak Poniman, besar ini, guys, Simental. Ini bisa dilihat. Kita review mulai dari kepalanya dulu. Modelnya seperti ini untuk kepalanya. Untuk kaki depannya jejak lurus. Untuk kaki belakangnya besar. Kita lihat alat kelaminnya. Sip. Mantap ini, guys. Lengkap. Bersama pemiliknya Bapak Poniman. Nah, langsung kita tanya-tanya, guys. Umur pinten ini, Pak? 5 bulan. Umur 5 bulan ini. Ini rencananya katanya mau dijual, Pak, ya. Kira-kira ini dijual dengan harga berapa ini, Pak? Ya, kira 17,5 lah. 17,5. Masih bisa nego atau udah harga pas, Pak? Nah, nego dikit.
Oh, masih bisa nego sedikit ini, guys. Nih, untuk perbandingannya Bapak Poniman sama pendetanya bisa dilihat. Kondisi di IBE apa, Mas Awan? Di IBE Limusin ini dulu ya. Ini dulu di IBE Limusin. Induknya kan si mental itu. Mental atau petik. Induknya si mental, jadi masih ada petaknya dikit. Nah, sak mene ya. Untuk seperti yang saya bilang, untuk kandang-kandang di daerah Banyuwangi Selatan itu modelnya seperti ini, guys. Jadi langsung di belakang-belakang rumah, dan modelnya seperti ini. Yes. Nih modelnya seperti ini di belakang rumah semua ini. Di sana juga ada itu dua indukan besar-besar itu, guys. Tuh. Oke, guys. Nanti jika ada yang berminat silahkan dihubungi sendiri atau bisa hubungi saya. Nanti bisa saya antar ke Bapak Ponimannya langsung juga bisa untuk melihat pedetanya seperti apa. Bagi yang minat silahkan ditawar langsung datang, guys. Nggak usah lewat-lewat HP telepon, langsung datang malah lebih enak, langsung dipantau sama-sama. Oke. Cukup sekian dulu untuk video kali ini. Ditunggu video-video selanjutnya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.